Hello guys, selamat datang ke channel YouTube Clash of Elok dan saya host anda, Encik Elok. Okey, kita dah lebih kurang sebulan setengah sejak daripada first Clan Capitan ni keluar, jadi kita dah ada total 6 minggu lah. Okey, untuk raid weekend. Jadi setakat ni ya, makin lama makin banyak kita orang punya loot and medal. Jadi untuk yang latest kita orang dapat 1k dengan loot 650,000. Total attack 295, tak dapat full sebab ada yang tak habiskan attack, tapi tak apa. Okey, rate complete dapat 17 je sebab ya, makin banyak district kita lock, makin susahlah kita nak hit kan. Jadi rate complete tu susah lah, kita nak jumpa sampai 20 memang sangat susah, kecuali kalau boleh maintain satu district 2 attack 3 attack tak sampai 4 attack langsung, maybe boleh sampai 20 maybe. Ok, jadi kita orang dah 107 total district kan Joe, so ok lah, not bad lah. Ok, tak adalah padu sangat, kita bagi saya ok lah, bagi puas hati. Ok, lagipun dari segi defense diorang dapat 86, so aku puas hati gila dengan defense aku ni. Ok, so kita tengok sekarang ni kita, ok, yang ni result. Jadi ada satu ID saya dapat 18,000 total loot, jadi lebih kira banyak jugalah saya dapat defensive ataupun loot kan. So ya, yeah. Okay, map 9 pun okay juga, not bad lah. Okay, atas 10k pun ramai. So ya, yeah, yang bawah-bawah ni diorang kena improve lagi lah. Okay, tapi ada yang malas nak main, so rantak orang. Okay, tapi at least ramai lah yang atas 10,000, jadi membantu sikit. Okay, jadi average yang saya boleh bagi tahu untuk korang, satu hall kecil ni, setiap satu ni average untuk korang hancurkan maksimum, kalau boleh try 3 saja. Try sampai 3 saja maksimum untuk korang hancurkan. Sebab kalau masuk 4 tu korang dah bagi saya dah masuk kategori membazir lah. Maknanya korang ada mistake tu dekat 3 attack pertama tu. Okey, jadi kalau korang ada mistake, korang training sampai korang faham. Okey, sebab bagi saya attack custom tau. Saya attack memang custom. Jadi sementara tu saya akan tunjukkan ini adalah yang terbaik kita orang pernah attack. Jadi kita orang attack hanya 3 kali saja untuk hancurkan capital peak. Okey, yang ni memang saya nak kongsikan dalam video kali ni. Jadi first apa yang saya buat kat sini. Okey, ini base dia, base luas-luas tapi tak ada masalah. Okey. Jadi saya gunakan majority archer lah untuk clean up sikit-sikit dan cuba dapatkan rocket artillery tu. Okey, itu adalah main target saya untuk first layer, untuk first attack kita ni. Selalunya prinsip saya untuk capital peak atau mana-mana saja, saya akan hancurkan first layer of the base. Cuba buat jalan masuk untuk second dan third attack. Tapi kalau base tu susah sangat, buat jugalah. Itu konsep saya lah. Kalau korang nak main spam, korang jangan guna Flame Fortress. Okey, try main key squad untuk dapatkan certain value. Contoh kalau base macam ni, korang boleh juga main key squad sebenarnya. Okey, contoh korang guna key squad untuk ambil bahagian sini saja kan, gunakan cannon card ataupun giant, super giant, red card, red card dengan super giant ataupun red card dengan PK pun boleh juga. Tapi rasa ni tak banyak sangat value sebab kita ada capital peak punya defend dan juga rocket tadi, jadi sakit lah. So bagi saya destroy sikit, punya sikit, gunakan archer memang lagi berbaloi. Ok, cuma strategi ni memang korang kena bersabar sebab korang tak boleh terus spam. Sebab archer ada ability dia yang mana dia akan hilang beberapa saat kan. Jadi korang kena gunakan dia punya ability dengan tak sangat baik supaya korang tak hilang archer korang dengan sikit mata. Ok, jadi ya, tempat deploy pun korang kena cuba juga. Kalau boleh cari yang paling dekat untuk korang lepaskan archer, sebab yes, macam saya cakap tadi, dia ada ability hanya beberapa saat saja. Dan jangan deploy dekat kawasan dekat dengan motor dan juga roket sendiri ataupun jangan cannon. Kalau tak, hilang. Okey, lesak macam tu je.
Jadi korang kena hati-hati lah. So apa lagi nak sembang tadi eh? Aku loading kejap, minta maaf. Boleh cakap pasal okay, jumlah attack tadi. Okay, jadi ya, yang ni 3 attack. Jadi memang sangat mantap. Kita orang dapat saya kena 3 attack. So normal 4 attack lah. Kalau capital pick ni, kalau korang rasa susah sikit kan, 4 attack lah. Okay, kalau boleh jangan sampai 5. 5 tu still okay sebenarnya, tapi bagi saya macam agak sedikit membazir lah. Dah level-level tu lah. Okay, jadi kalau untuk di state ni 4 attack eh, 3 attack kan. Untuk cap pick 4 attack. So ya, yeah, boleh lah. Korang try training, korang cari base kat YouTube kan, korang susun untuk klien korang. Dan bila tak ada raid weekend, korang training sampai korang faham setiap-setiap troop. Okay, apa function dia, kegunaan troop dia. Macam saya kata tadi, saya custom. Untuk first attack saya main Archer. Second attack yang ni, troop baru yang saya pakai. Saya pakai Hot Rider dan juga beberapa Archer untuk first funnel ni. Saya punya Archer ni untuk funnel sebab nak dapatkan defensive. Kalau tak, nanti saya punya Hot Rider dia akan berpecah ke tepi. So, jadi saya tak nak ke tepi, saya nak dia masuk ambil hall tu. Sebab kita tahu hall memang sangat-sangat pedih, capital pick punya hall. Jadi nak tak nak kita ambil dulu, kita ambil dulu capital hall, capital pick punya hall. Okay, jadi ya, yeah. Okay, dekat sini kelebihan Hot Rider kita ada stun. Okay, dia gabungan antara Hot Rider biasa dan juga Hot Glider daripada base malam. Jadi korang kena gunakan dengan baik lah Hot punya stun tu. Okay, dengan rage yang dikeluarkan oleh saya. Oh, lama dikeluarkan. Okay, jadi memang sangat kuat lah. Boleh dapat haul, Mat. Boleh dapat haul, boleh dapat defensi agak banyak ni. Hampir 3k aku punya loot ni. So, banyak oh. Defensi tinggal, tinggal apa je, weh? Tinggal lah. Tinggal apa? Jangan kata tinggal spear je. Spear thrower. Aku pun lupa dah aku attack ni. Tinggal spear thrower ke? Ataupun tinggal crusher tu je. Oh, lama. 3.5k sekali attack, guys. Oh. Nak main Hot Rider boleh. Tapi korang kena hancurkan apa ni, splash damage. Haa, itu yang saya nak kata sebenarnya. So kita tengok clean up dia. Okay, ni member yang malas nak attack masuk je sebab dia kurang training. Jadi susah lah dia nak ni, dia nak attack yang susah. Jadi kita bagi dia last-last je. Okay, so itulah itu pun salah satu cara untuk korang team up eh, ataupun bekerjasama sebenarnya. Bekerjasama sebab kalau korang ada clan mate yang tak apa nak reti attack, okey, korang fokuskan untuk yang reti attack tu, attack dulu. Okey, attack dulu, buka first yang dua layer. Lepas tu contoh kalau clean up tu okey, yang ni attack ketiga dia boleh settlekan. So baik bagi dia terus. Okey, jadi itulah perkongsian saya untuk attack ni. So untuk defense kita orang pun agak mantap eh, 20 ke atas. Setakat ni paling dekat pun 21 je. Okay, paling dekat pun 21. Dah kita orang punya attack tak pernah sampai 20. Itu yang paling nice sekali, tak pernah sampai 20. 16-17 tu kira okey lah. 16 tu kira dah padu lah bagi kita orang. Sebab yang 15-14 ni kita orang jumpa base yang tak ada apa ni, tak ada blast bow dengan inferno lagi. So dia defense dia orang biasa-biasa lagi, tak sakit sangat kan, sebab ada yang tak unlock lagi. Tapi bila kita orang dah jumpa yang kau nampak 17, 16 ni, maknanya kita orang dah jumpa ada yang max, ada yang apa ni, dah unlock semua ruin. Jadi agak sikit sakit lah. Okay, so ya, yeah, macam tu saja untuk kita orang punya progress selama sebulan setengah. Kita orang main Clan Capital. Jadi korang nak ke kalau aku nak share, korang nak ke kalau aku share tentang defense clan aku? Sama ada korang nak design base ataupun korang nak apa-apa tips, korang boleh bagi ruang komen. InsyaAllah aku akan cuba buat dalam video yang akan datang. Okay, jadi thank you for watching guys. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Dan sebelum tu tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe dan follow Facebook saya dan juga TikTok saya. Link ada dekat ruangan description. Jadi thank you for watching guys. Ha, elok lah tu.